Mulai 1 Agustus mendatang, setiap pendaki yang akan naik ke puncak Gunung Slamet yang melalui pos pendakian Dusun Bambangan, Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja wajib menyerahkan surat keterangan dokter. Peraturan ini diterbitkan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga untuk meminimalisir kecelakaan saat pendakian. Surat keterangan dokter diperlukan agar peristiwa yang tidak diinginkan selama pendakian yang disebabkan karena kondisi kesehatan pendaki tidak terjadi. Selain itu, dengan adanya surat keterangan dokter, maka kondisi fisik para calon pendaki dapat diketahui. Bila kondisinya tidak memungkinkan, maka pendaki tidak akan diizinkan melakukan pendakian. Rencananya peraturan tersebut efektif diberlakukan mulai Agustus karena biasanya bulan tersebut terjadi peningkatan jumlah kunjungan pendakian ke Gunung Slamet. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV mewartakan.